Satu biji benih tidak akan boleh tumbuh melainkan dia perlukan tanah, dia perlukan air, dia perlukan udara, dia perlukan baja. Dalam satu buku yang ditulis oleh seorang penulis barat bernama Big Potential, dia menyatakan bahawa satu biji benih tidak akan boleh tumbuh melainkan dia perlukan tanah, dia perlukan air, dia perlukan udara, dia perlukan baja. Kalaulah biji benih itu lonely, keseorangan, satu benda sahaja, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Begitulah umat manusia, khususnya untuk umat Islam pada hari ini. Kita saling memerlukan lita'arafu, dan kita mesti mempraktikkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kita berbantu dalam soal ketakwaan dan kita tidak membantu dalam soal dosa dan permusuhan. Sebab itulah dalam banyak hadis Nabi, Nabi menceritakan al mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang beriman itu ibarat satu binaan yang melengkapkan sama dengan mereka. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang lain Allah menyatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Taala suka kepada orang-orang beriman yang melakukan kerja jihad ini secara tersusun macam bangunan yang berdiri kukuh. Simbolik daripada perkataan itu tadi, Allah suruh kita kenal potensi rakan kita. Dan tugas saya sebagai ustaz dan pendakwah adalah korek dan keluarkan potensi yang ada pada anda dan gunakan potensi itu untuk saling membantu di dalam Islam. Macam kita sebut tadi, kita tak sama. Kekuatan kita berbeza. Kelemahan kita ditampung oleh kekuatan orang lain dan kekuatan kita menampung kelemahan orang lain. Sebab tu kita tak boleh berbangga, aku hidup bersendirian, aku tak perlukan sesiapa, aku boleh buat sendiri semua benda ni. Aku adalah aku. Sebab itulah siapa yang hanya berdoa tentang aku, ya Allah ampunkan dosaku, murahkan rezekiku, jadikan kekuatan pada aku, orang itu pentingkan diri semata-mata. Adakah Islam melarang kita mementingkan diri? Tidak. Islam mengizinkan kita pentingkan diri, yang dipanggil selfish ini. Ya, kita kena pentingkan diri. Tetapi masa yang sama, jangan sampai melupakan ada selfless. Kita perlu membantu dan orang lain perlu bersama dengan kita. Penting untuk kita kuatkan jiwa kita, banyakkan ibadah peribadi. Tetapi tidak berhenti sekadar menguatkan peribadi dan doa untuk peribadi serta buat peribadi. Tapi kena juga buat engagement dengan orang lain agar dunia menjadi imarah. Tidakkah dalam benak kita pernah berfikir, kenapa tiap-tiap minggu harus bertemu? Tak bolehkah kita solat di rumah sahaja dan dengarkan recording khutbah? Hari ini zaman makin canggih, tak perlu datang masjid pun tak apa, dengar recording saja, solat di rumah masing-masing. Tetapi Allah tetap memfardukan bagi siapa yang wajib, siapa yang tidak ada kepayahan, siapa yang ada istita'ah, kemampuan untuk datang ke rumah Allah. Bukan hanya nak mendengar tazkirah dan khutbah yang disampaikan oleh imam, tapi nak melakukan engagement perhubungan secara lahiriah, dapat bertemu dengan rakan-rakan dan menguatkan kita, sesama kita. Bila kita bertemu, emosi kita stabil. Bila kita bertemu, ukhuwah kita kuat. Bila kita bertemu, kepercayaan kita meningkat. Itulah package yang Allah siapkan apabila manusia datang menunaikan solat Jumaat. Kalau sekadar untuk menunaikan kefarduan bagi Allah, Allah tak berhajat pun. Ma uridu minkum min rizq. Kata Allah, aku tak berhajat kepada rezeki daripada kamu pun. Bahkan aku yang memberi rezeki kepada kamu, bukan kamu yang bagi rezeki pada aku. Aku suruh datang ini, kata Allah, untuk kelebihan kamu, bukan untuk aku. Sebab tu kita datang agar kita boleh berhubung semula dengan rakan-rakan kita. Kalaulah tak ada benda sangat nak buat, sekurang-kurangnya emosi kita kembali stabil kerana dapat bertemu dengan rakan-rakan yang baik. Macam saya pernah sebut, orang terpaksa bertungkus lumus beli motor Harley Davidson
Tak cukup beli motor Harley Davidson, beli motor BMW yang harga RM140,000. Lebih daripada kereta, nak naik dua orang je kena hujan. Tapi sebab apa beli motor besar? Sebab nak konvoi. Konvoi pergi mana? Pergi Thailand, pergi Naratiwat, pergi sampai mana tuan-tuan? Wallahualam, berjalan jauh. Bila pergi sana buat apa? Tak ada, saja makan-makan songtang betul balik kan? Apa tujuan buat semua benda tu? Satu ustaz nak release tension. Macam mana boleh release tension? Dapat jumpa kawan-kawan. Kenapa boleh release tension? Sebab kami bersemang lepas tu, kami minum sekali, kami duduk sekali, kena berhabis ratusan ribu demi memenuhi keperluan emosi yang tidak stabil, nak jumpa dengan rakan-rakan. Allah tawarkan benda percuma, bawa RM3, RM2 dia nak masuk dalam tabung masjid, kemudian dapat bertemu dengan orang soleh. Ya akhi, kamu apa khabar? Wahai saudara, sihatkah? Abang okeykah? Tuan Haji, lama tak jumpa, rindu kat Tuan Haji. Ucapan itu sudah memenuhi jiwa kita, menstabilkan emosi kita. Benda ini tidak ada bagi mereka yang tinggal berseorangan dan lonely, tuan-tuan. Tapi kita dapat buat benda tu. Cuma manusia bila dah lama dalam kenikmatan, dia agak terlupa, tuan-tuan. Sebab tu Allah suruh, fa'amma bini'mati rabbika fahadis, tentang nikmat Allah. Sebutlah, jangan orang lupa. Antara nikmat datang tunaikan solat Jumaat adalah dapat bertemu dengan orang baik, emosi kita stabil, perasaan kita stabil. Benda itu dalaman, kita tak boleh rasa, kita tak boleh tahu, melainkan kita hanya merasai. Bila balik solat Jumaat, hati jadi tenang. Bila bertemu dengan tuan-tuan, hati jadi tenang. Bila tuan-tuan mendengarkan pula khutbah yang baik, hati menjadi tenang, emosi kita stabil, kerana depan saya adalah mereka yang saling memerlukan. Sebab tu tak boleh biarkan potensi kita mati.